hasil kualifikasi Piala AFC U19 2020. Pertandingan hari ini Minggu 10 November 2019. Di grup H, Macau kalah 0-6 atas Laos. Di grup K, Hong Kong menang 2-1 atas Timor Leste. Grup I, Korea Selatan menang 4-1 atas RRC. Di grup G, Thailand kalah 0-1 atas Malaysia. Pertandingan di grup J antara Mongolia dan Guam masih sedang berlangsung. Skor sementara dimenangi oleh Mongolia dengan skor 3-2.